لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Maksudnya, dan kami, kata Allah, kami mau, kami nak gapo, nak beri, nak anugerah, nak prathan, nak bui, namunna, nak bui, nak bui gapo, bui kepada orang yang ustudaifu fil ard, orang yang kena wak nyayo atas muka bumi. Daif, lemah, tapi ustudaif maknanya kena wak lemah, kena wak nyayo. Kami nak ui orang hok kena doak nyanyo di atas muka bumi ni, Tuhan kata nak ui lagu mana? Nak ui nikmat-nikmat man, maknanya nak ui kelebihan-kelebihan pada dia, nikmat-nikmat yang banyak. Wa naj'alahum a'immah, dan kami nak ui jadi demo tu jadi pemimpin orang hok lemah, jadi pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan kami nak jadi juga pokok-pokok demo tu akan orang yang penerima pusaka, sama ada pusaka harta ataupun pusaka kuasa, boleh terima kuasa. Jadi pewaris, jadi pengganti bagi orang hok dulu-dulu. Jadi ayat ni asalnya Allah nak cerita kepada pokok-pokok Bani Israel tu hok dok kena lok lemah, dok kena wak nyanyo kepada pokok-pokok Firaun, pada Firaun. Jadi Allah SWT nak menghendaki untuk nak beri kelebihan kepada mereka itu, buat jadi pokok dia tu jadi pemimpin setelah daripada dia tu diperhamba, wak jadi hamba berapa ratus tahun dengan pokok Firaun tu. Tu dia panggil cerita apa dia pokok-pokok Bani Israel. Dan ayat ini secara umum lagu tu. Lagu tu berlaku. Jadi orang lemah, orang tak rok, kalau dia beriman kepada Allah, maka Allah akan tukar dia tu menjadi orang jadi orang pemimpin semula. Orang lemah jadi orang pemimpin. Kita jadi pemimpin semula. Allah, banyak dah pak-pak kita ni. Kalau nak main mikir bukan peringkat negeri lah, ambil tengok peringkat kampung. Masa dulu tak ada gapo sekarang, tiba-tiba learning jadi pemimpin. Pemimpin learning tu kadang-kadang banyak hok pasang orang tak ada keluarga, orang gapo dalam kampung tu. Jadi orang duduk peringkat bawah, tapi learning naik jadi pemimpin. Itu ustudaifu fil ard, lemah. Tapi lemah di situ lemah bukan orang duduk main karuk dia, tapi dia lemah. Tarok sesak, kalau kok darat tu maka apa dia motong getah orang. Tiba-tiba lah ni jadi pemimpin. Nayuk obato tok nebe orang nego apa semua banyak kaya-kaya lah ni. Kalau masa depan dulu tu, masa dulu jadi orang tak urut, orang lemah. Lepas tu kan orang hok kaya dulu kadang-kadang lah ni dia jadi orang sesak semula. Orang hok mudah-mudah lah kampung jadi kau bahasa pakau kawin anak ni jadi tak jaya. Hidup jaya orang hok sesak dulu. Banyak tak? Banyak dah. Tu dia panggil kanonok, jadi boleh kita ambil pengajaran di sudut umum lafaz tu. Jadi apa tajuk kita pada malam ni? Kerana mandai kepada keadaan duk hangat lagi learning tu, jadi rasanya nak berhenti dah bab semaya tu, kena tunda minggu depan. Minggu ni apa dia nak ambil tajuk hok duduk jadi gagal learning, tak berhenti-henti lagi lah. Hari ni 4 berapa dah?
47 46 dah, seminggu dah. Nah, tak ada berhenti lagi. Iaitu dia panggil terbunuhnya seorang pemimpin di Palestin, pejuang umat Islam di sana. Tapi mati dia ni mati di Iran, di Tehran. Allah, qadarullah, masya-Allah. Itulah berlaku. Kita tak boleh nak buat lagu mana dah, kalau kok tu, kalau dia tak gi, kalau orang ganti orang lain, kalau kok tu tak ada. Qadarullah wa masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia gi buat apa? Dia gi untuk nak menyertai dalam upacara peresmian pelantikan presiden baru hak Iran, ganti pada hak mati baru ni. Kita tahu dah tu dah. Semua negeri, bukan dia saja dak gi. Nah, kena reti gak tu. Semua negeri kalau tak gi pun kena pihak kerajaan ataupun pihak raja kena hatasan, hatas surat gi, patu gi wi kepada duta, suruh duta di negeri tu, di Iran, duta dia hak di Iran tu gi wi kepada presiden baru. Hak ni dia panggil protokol. Dia panggil protokol. Apa protokol? Siapa? Protokol tamniam patibat. Tu. Buat lagu tu kaedah dia dunia lah ni. Nah, dia jadi presiden tak kira siapa, semua negeri pakak gi belako. Dia mati semua negeri pakak gi belako. Wai alai. Lagu tu dunia, saingan dunia lagu tu. Jadi hak baru ni tu tepat 30 ke 31 tu. Jadi bukan Ismail Haniyah saja laginya. Negeri Islam semua tu pakak gi belako, dunia-dunia lain pun pakak gi belako. Nah, kalau tak gi hatawake hak apa dia kedutaan dan sebagainya ataupun menteri luar negeri timale. Nah, sepanjang Saudi sendiri tu hatta 3 orang. Hatta wazirud daulah. Nah, orang hak nombor 2 wazirud daulah ni. Gapo tak tahu tajuk kita nak panggil leka. Lekhatikan suan praung. Nah, tapi dia lebih pada tu lagi. Bukan lekhatikan suan praung. Dia wazirul daulah, makna duk mengatur meban lah. Orang duk jadi meban kepada negeri. Nah, untuk nak jadi setia usaha bagi orang panggil parlimen di kementerian apa semua ni, wazirul daulah ni. Itu dia tamneng. Allahu a'lam gapo. Nah, macam samnak nayuk rat menteri ke ana dia panggil lagu tu lah. So, yang keduanya timale menteri luar negeri. Dua, yang ketiganya duta Arab Saudi yang berada di Tehran. Tiga orang buat gi surat kepada presiden apa dia Iran. Nah, tu dia. Ada apa? Negeri lain pun serupa . Cuma kerana apa boleh berita berlaku ni kerana gitu jadi mati kematian itu, mati situ. Dia buat upacara dulu lah hari Rabu, hari Selasa tu, malam Rabu tu dia mau buat hijau. Buat hijau pukul 2 malam. Pagi Rabu tu. Tapi tahu beritanya pukul 7.31 tu, jadi geger siapakah ini. Ada dua cerita lah, dua riwayat. Hak mula-mula ni riwayat kata, mari daripada jauh nu, mari daripada drone ataupun gapo dia panggil peluru berpandu mari daripada Iraq, mari daripada Azerbaijan 500 kilo lebih katanya mari. So pas yang keduanya mai wayak kata bukan sekali. Bukan mari dengan drone dak, tapi dia mau kita hebong dalam rumah. Nah, 2-3 minggu belum pada tu dah hebong dah. Jadi ada dua riwayat. Tapi kemarin nah, balik tengah hari sikit itu balik boleh terima berita rakyat kata Iran telah pun buat satu kenyataan kata sebenarnya peluru tu mari daripada jarak dekat, bukan jarak jauh dah. Gapo maksud jarak dekat? Dalam negeri dia, dalam negeri Pisai Klai dia panggil. Nah, kerana kalau Pisai Klai ni kena 500 kilo sepada hak duk di Tehran nak pergi daripada Iraq tu tantap hak Amerika di Iraq ni 500 kilo lebih. Nak pergi di Azerbaijan pun 500 lebih. Hak tu dia kena dia panggil pit cyclai. Tapi hak ni pit cyclai dia ya. Klai tak tahu. 10 kilo, 20 kilo duduk dalam tu. Tu jadi kita hal situ. Suatu 1000 persoalan kita kena tak itu. Nah, kita kena tanyalah lepas pada ni. Lagu mana? Tapi ke
Dok tak tahu lagi sebab balik Iran pun dia tak tunjuk gambar. Perlu mari lagu mana dia sepatutnya kena tahulah dautiam dia tu. Nah, kelong wongcon pit dia tu dalam kawasan-kawasan yang cukup rapi, keamanan, keselamatan cukup jaga sebab kawasan tu kuasa apa dia panggil tempat safe house pemimpin-pemimpin bukan dia saja dak, bukan Ismail sore ni dak. Pemimpin dunia pun dak ke kawasan tu berlaku. Jadi dia kena ada lah sistem jaga kawalan peringkat negeri ni. Nah, moga dak ayat kata hebat sangat. Tak itu kan. Giduk serai situ, serai sini macam-macam. Nah, serai Aci Arab Saudi tu perik. Nah, Aci Kuwait perik. Nah, negeri-negeri perik belaka. Syria pun perik. Iraq sendiri pun perik. Nah, Lebanon dia boleh menguasai habis dah. Nah, 4-5 negeri dah dia boleh menguasai. Tiba-tiba, botkah nak mari tak rak ni. Nah, orang panggil mari bunuh tetamu dia duduk dalam rumah. Ah, terjadi tak kenal lah sini ni. Pejabat tak rak. Pejabat tak rak. Pejabat lemah. Saya duduk sebut sama dah. Nah, banyak kali benar dah sebut kata. Nak tengok cerita demon ni, kena tengok cerita Gusti. Gusti apa? Gusti. Muay Plam. Ha, tengok orang reti, tengok Muay Plam kot. Reti ni, tengok cerita hak ni. Lagu mana je, Gusti? Tekoh pasal gagah. Gagah nyo rumah ledung, ledung rumah. Gasang. Gagah lagi nyo katok kan makan lagi. Tak itu, kita tengok. Ambil krisi katok kan makan. Kan makan pun lari, pergerak. Tak ada boleh pergi badan ke apa, dia ada gajah situ. Nipu kan makan kot tu kot ni. Ha, tekoh dia nak buat gagah. Kau dia awak lembek-lembek. Tak tahu ikut dia merodeh. Lebih-lebih-lembek situ. Ha, bawa lepas lembek gagah semula pula. Jadi, gapo cerita? Cerita. Kerana dia pasien jenis kan sedang. Dia main. Ha, kita tak sedut tengok sungguh. Nah, tu. Nah, orang Amerika ke apa semua dia tengok pura kan banteng. Nah, orang Amerika tengok pura kan banteng. Kita pak kita ni tengok sungguh. Nah, tu dia. Dia main. Lah. Dia main. Tak ada. Suka orang suka nak kila hok katok ka makan ni boleh main semula tak ada kalau bola kok gi sepak ka makan kok semua hidup dia tu tak boleh nak main bola ni kila lain pun tapi hok ni tak apa gi katok ka makan lari pula main gocoh semula main pula dia panggil kerana sama-sama dia tahu cara nak rumah lagu mano cara nak akik guna hok duk bawah stik nak akik dengan kain seluar dalam tu ya akik. Kawan ni 200 kilo. Nak gagah setara mana? Nak akik boleh terlecak masuk dalam atas stik tu semula. Tak nak tengok masa Mekah dulu. Sebab apa? Sebab dia nak tarik, nak lepas tu kawan tu. Orang panggil keradut dah. Sekali dah. Sekali dengan dia keradut. Nah, ambil. Dia ambil seluar je. Seluar dalam je. Akak gi tu. Muka kawan gu dia tu pun pakai gi selalu dah. Ya, jadi mudah napa. Pentingnya kekan sedang. Nah. Jadi kita tengoklah dia nak main lagu mana pula ni. Hak ni dia kena berjawab apa lah. Dia kena tahu. Cerak kena tahu tapi hak tak tahu itulah jadi masalah. Dalam dunia dah ni pakat duduk nak tahu lagu mana jawab apa hak Iran. Tapi saya rasa dia tak akan tahu. Duh, siapa ke 10 tahun, 20 tahun, dia terlupa habis. Aduh, dengan lagu ni, duduk dengan tak tahu kata gapo. Orang radio pun mati banyak dah juga. Nah, presiden sendiri pun mati tak tahu lagu mana juga dengan helikopter tu. Dia rakyat ubat tihik. Tapi sama-sama dia tak tahu lagu mana juga. Mati, boleh mati tu apa. Nah, dia panggil rumut, salap, sapson, banyak berlaku dah. Tapi di sini, kita nak ambilnya, maknanya dua. Jadi, lani tu jelas. Kata balik Iran, rakyat kata, keluar daripada perlu Saiklai dekat tak tahu mai di mana. Apabila kita tengok gambar rumah dia pun tak ada hancur mana juga. Hancur dalam bilik dia tu, bilik Chansong dia duduk. Rumah sutir tak ada hancur gapo. Tu jadi tak tahulah kata mari kok mano peluru tu deh. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia mati setelah daripada dia korban hidup dia daripada masa kecil lagi. Allah tubik satu klik hak dia umur 7-8 tahun. Orang tanya dia, apa cita-cita kamu? Ismail. Dia kata, aku cita-cita syahadah fi sabilillah.
umur 7 tahun. Itu dia dah. Dia berani kata la kepada Yahudi di tengah-tengah pemimpin Islam. Nah, mari duduk duduk baris nak jabat salah dengan Yahudi sebelum pada ni. Nah, sebelum ada berlaku perang ni, hak terbaru ni. Tepat 7 bulan 10 baru ni, pemimpin Islam pakat nak duduk jabat salah berlaku dah, tapi dia dengan suara yang lantang kata la lan na'tarifa, kami tetap tidak akan aku kepada Israel. Dia nak kata ini dengan sebab kelima ning lah orang nak orang panggil gapo nak prak dia ni. Nah, tu dia dah. Dia bukan dia saja dak kena bunuh. Tok guru dia, saing dia, jiran dia, anak murid dia, nah, macam-macam. Kena bunuh habis dah. Rong dia nya. Anak dia 3 orang, cucu dia 2 orang, pak saudara, mak saudara, hak keluarga Haniah saja ni 90 orang hak dia duk bayar. Hak dia duduk sampak 90 orang dah mati. Masa hak dia belum kena. Jadi 90 orang. Sebab tu Allah bolehlah kita nak sebut ambil sabran ala Haniyah. Sabarlah wahai keluarga Haniyah. Supaya Nabi kata dululah sabran ala Yasir. Nah, itu dia. Kita husnuzan dengan orang-orang Islam. Tak apa husnuzan dengan orang Islam ni. Kita duk tengok dia ni. Orang yang bertadayun, orang yang beragama. Nah, sekadar tu ya. Kita tak boleh nak kita korek-korek hati dia, dada dia. Nak kata benda-benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu hakikat sebenar. Cuma kita tengok dia ni. Orang yang lagu ni. Baca Quran. Oh, baca Quran dia sedap. Nah, dia orang hafal Quran. Boleh dibuka hafal semua pun. Jadi orang duduk bersama Quran. Mengapa syarah dia setengah je, seje ni. Dia bawa Quran. Perang-perang tak ada kena duduk tengok sepengah kita. Tak. Mengapa Quran dia ni? Jadi orang panggil insijam dengan Al-Quran. Kecek gapo sebut Quran. Kecek gapo sebut Quran. Lagu tu. Nah, duduk dalam rehat dia, dalam gelak ketawa dia tu dia duduk dengan Quran saja. Jadi anak-anak cucu dia pun lagu tu ya juga. Nah, tu dia je. Jadi orang panggil apa dia? Karamah dia ni. Anak dia, rakyat dia. Ni mati dah 40-50 ribu. Tak ada pukul lain. Nah, bunuh anak-anak dia, tapi dia tidak pernah tinggal daripada pendirian dia. Dia dok sebut walaupun dunia ini pakat tunduk belaka ke Israel, tapi kami di sini di Gaza tidak akan tunduk. Walau khada'at kullu dunya, walaupun semua pakat khudu' belaka, pakat tunduk belaka, pakat setia belaka dengan Israel mengaku habis, tapi kami sadak Gaza. Orang Palestin tidak akan orang panggil tunduk. Nah, sebab tu dia berusaha. Lagu mana niat hati dia kita tak tahu. Tapi kita tengok dia tu, dia semata-mata mempertahankan orang panggil Al-Masjidil Aqsa. Lak nafah dia tu baik dan masuk duk kecek Al-Aqsa untuk nak membebaskan Palestin. Nah, sehingga pihak-pihak musuh membuat perancangan untuk nak membunuh dia pada bumi gapo? Pada bumi di negeri-negeri gapo tak tahu kita nak panggil. Negeri Israel Park Song ke kan? Israel nombor 2. Tak situ. Ingat malak sini. Ijtihad dia tu nama comel. Nama gapo? Jumhuriyah gapo? Oh, hebat. Al-Islamiyah. Tak ada dalam negeri, dalam dunia ni sebut tak nama dengan Jumhuriyah Islamiyah ni, tak ada. Al-Iraniyah ni tak ada. Kecuali yang ni, Patiwat. Nah, jadi tak nama Islam, revolusi Islam. Berapa puluh tahun dah? Nun. 1970 berapa? 79 tu. Nah, lapan maknanya 40 tahun dah. Puak-puak kita duk naik angin diri bulu roma dengan nama kebangkitan Islam, revolusi Islam dengan buku nidah ni, buku dia. Tiba-tiba gapo jadi 40 tahun lagi dengan revolusi Islam ni, gapo dunia boleh
dunia Islam boleh gapo? Akak tahu habis lah ni gapo jadi dah. Dia sanggup dimaki, dicela, dihina. Jadi kita kena mikir juga. Bapa ada setengah-setengah orang Islam ni gi duduk sanggup cela kepada satu lambang, kepada satu syiar yang Allah gi duduk buat dia jadi satu lambang pada Islam. Pen sanjalak kong Islam. Tapi kita ni gi duduk hina kepada sanjalak hak Islam. Faham tak? Kebanggaan Islam lo ni duduk mana lo ni? Kalau kita nak tengok, kena duduk situ. Kena duduk di Ghazah. Pakak tahu habis dah sutih dunia ni. 300 hari lebih dah dia duduk berdepan dengan musuh Islam sutih dunia. Duduk musuh dia. Tapi duduk boleh duduk sampai ke hari ni. Rasa-rasanya jadi sendiri ke? Orang Ghazah tu jadi sendiri dengan tidak ada gerobak, tidak ada pala, tidak ada pemimpin ke mana? Dia kena ada pemimpin, kena ada gerobak tu. Tiba-tiba gerobak hak duk sedar-sedar duduk, orang panggil memandu, gi duduk bawa, orang panggil rakyat berjuta-juta ni untuk nak berdepan dengan musuh Allah. Nah, musuh yang paling jahat sekali dalam sejarah sampai ke hari ini. Tiba-tiba bawa dia mati, kita pakat maki ke dia. Pakat hina ke dia. Nah. Tak kena. Apa yang menyebabkan kita ni boleh duduk bersenadi, dia panggil. Senadi ni apa nadi? Bersenadi, berseia sekata, sepakat dengan musuh. Perasaan serupa dengan musuh. Musuh suka, musuh gembira, musuh dicai, kita dicai juga lah ni. Kita nak ambil dalih main mana ni? Main duduk nak royak kata kita ni boleh dicai, boleh gembira dengan kegembiraan musuh. Ha tu. Walaupun dia tak ngaku lah ni, tak ngaku lagi. Tangkan Israel tak ngaku, tapi puak dia pakat bagi habis dah dengan coklatnya, dengan halawa, dengan apa semua, dengan sebab kematian dia mandi. Jadi apa boleh hanya hak-hak pokok kita takut, pokok kita tak faham lagi. Jadi ada orang-orang Islam mari duduk mujur dengan kematian ni Ismail Haniyah ni. Ada nah budak-budak, orang tua pun ada, orang tua pak kita pun ada ni. Hak tak dia panggil bodoh orang tua. Nah, dia duduk tubik dalam Facebook tiap-tiap minit, tiap-tiap jen. Dia kata, nah, ketua sesak lah, ketua macam-macam. Dia nak kata, tak erak sungguh. Jadi lagu mana, hadahullah, hadahullah, hadahullah. Nah, tu tak ada duduk kat tani ni, duduk kat bukit, kat siang raya, siang mai tu. Nah, duduk kat tu. Nah, tapi mai duduk maki hamun kepada pemimpin-pemimpin Islam. Jadi kita pergi duduk gelak ketawa, suka, senada, satu arom dengan hak musuh Islam. Kita kena tanya weh. Bakpo kita ni gi boleh mi arom ruam kap satru. Hak ni kena tang kam tam yai. Kena letak soalan banyak ni, bakpo ni, kok mana ni? Tiba-tiba kita boleh gi duduk sebucu dengan musuh eh. Asalnya kita kena duduk kolak mum dan mum merah, kita kena biru. Tiba-tiba lah ni kita duduk sekali dengan bucu hok demo. Lepas tu pakak mai duduk tepuk tangan bagi kematian ataupun kelemahan orang-orang Islam. Teruk. Siapa kau kata wa'ilah hadis-hadis Nabi banyak? Dan mana dia berdalil dengan hadis Nabi? Mustarahun minhu. Yustarahun minhu. Oh, mati dan mana ni kak. Semua tu pakat senil berlaku orang Islam. Senil lepas habis lah dia panggil. Lepas daripada kejahatan dia lah. Kerana dia duk menipu. Dia sesak. Dia orang bida'ah. Dia orang mengaruk. Apabila mati ke, dunia tu pakat senil berlaku. Siapa tanggung tu kata? Nah. Tu padahal hak ni Allah ada setengah-setengah mengatakan bahawa tidak berasa gembira dengan kematian dia. Kecuali orang Yahudi yang kafir.
orang Nasrani yang musyrik, nah orang gapo, orang yang dendam, orang yang dendam yang jahat, ataupun orang tali baru yang bodoh, tali baru jadi anjing jilat bagi orang Yahudi, ataupun munafik, ataupun orang jahil hak tak tahu apa nama. Yang mana ni kan? Buat ni yang hak suka eh. Kalau pasal jenis ada sedikit daripada iman, Allah tak boleh nak kata ni. Nah. Apa dia kita boleh gembira. Kita boleh gembira. Satu kisah. Dia mau pergi bubuh, dia kata dia ni ketua Syiah. Gi duduk bubuh. Pesen gi duduk bubuh ni, kita duduk ingat kata puak-puak Yahudi yang pandai. Kita duduk kata puak-puak Syiah yang pandai. Dia belawak dulu. Dia bubuh, dia gi tohmah, dia gi fitnah. Dia gi royak kata Aisyah ni mengaruk. Aisyah ni na'udzubillah kata zina. Dia gi royak lagu tu. Dia gi kata dulu. Lepas tu ke? Dia bohong atas dia royak tu lah, dia belawak, dia bohong, dia royak semua kata Aisyah zina lagu tu, lagu tu, lagu tu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ngaruk lagu tu, lagu tu, lagu tu. Nah, puak-puak Abu Bakar, puak Umar ngaruk tak ngaruk ni, dia mau ni bubuh racung nak Nabi mati ni. Siapa tahu tu dia mau bubuh. Nabi nak mati ni bukan siapa aja sangat dak, tapi dia mau ni bubuh racung. Aisyah ni bubuh racung. Dia ambil hadis-hadis gapo tatamah dia buat sendiri, dia bohong dia gapo semua. Dia giduk belawak dulu, lepas tu dia mari buat laktan untuk nak membuktikan pembohongan dia, belawak dia. Nah, bukan orang Yahudi ni duduk beracung. Aisyah di. Nak witut laki mati. Allah. Jadi gapo gitu lalu kalau kita tak dengar cahaya dan moni, tapi nya boleh cahaya. Sahabat semua tu pakat beci ke Nabi belaka. Sahabat orang duduk rapat dia pun, orang beci, isteri dia pun beci. Oh, kalau lagu tu teruk, Nabi nak duduk lagu mana? Nak perih lagu mana? Nak semayah lagu mana? Nak nasihat lagu mana kepada orang anak-anak murid orang pakat jahat belaka? Tak ada. Tok guru setara mana pun dia ada anak murid orang setia kepada dia. Terutamanya orang mengajar boleh 30-40 tahun. Tok guru mati dah, tok guru pun anak murid dia ingat. Tapi tiba-tiba sejarah hak puak Syiah ni, Nabi mati tak ada siapa 10 je, tak ada siapa 10 je pakak murtad habis. Murtad habis 100,000 lebih murtad habis, kecuali ada 4-5 orang hak masuk Islam, hak Islam lagi. Jaya kan Nabi berdakwah kalau lagu tu? Tak jaya. Kalau tok guru ada anak murid boleh 10 orang, 20 orang. Ya. Nah, dia jadi mengaruk, mengenak hati cemar gitu lalu. Tok guru tak jaya, tok guru tak berkat. Buka pondok. Ada anak murid serung-serung tak ada semua, ada orang jahat semua. Dia orang panggil dia mengajar misalnya, mengajar 20 tahun. Nya tu be 10,000 anak murid dia tu orang jahat habis. Orang mengenak dia habis. Mana tok guru lagu tu? Tak ada. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jauh, tapi bapa boleh Syiah boleh percaya kerana dia hidup bubuh benda mengaruk, lepas tu dia percaya. Nah, tu serupa dengan Yahudi pun dia hidup bubuh benda mengaruk, dia percaya benda mengaruk. Kita tak suka kata puak-puak hak panggil ngaji bab tauhid ni, ada ke tauhid salah dia atau dia salah? Tapi gi duduk bohong, gi duduk belawak ke atas orang-orang pejuang Islam, lepas tu dia percaya dia bohong, dia belawak. Dia belawak aku mana? Dia kata Ismail ni ketua Syiah. Allah, ketua Syiah. Ismail Haniyah ni jadi Perdana Menteri. Duduk meretah di Ghazah ni 20 tahun dah. Secara resmi setahun, lepas tu dia orang-orang buai dia. Ada apa, tapi dia ada jadi Perdana Menteri lagi. Doi mai pentangkan rakyat Gaza 2 juta 3 juta lebih 3 juta tu duduk anggap Ismail Haniyah duk jadi pemimpin demo lagi, duk jadi Perdana Menteri.
Tapi secara resmi hak dunia tak adil lah. Tak apalah. Tapi dia jadi Perdana Menteri. Maksudnya dia ada kuasa. Dia ada menteri-menteri dia. Menteri pendidikan, pelajaran, apa semua, kemajuan masyarakat, sahabat, remaja, apa semua. Ada belakang. Menteri suka, tak suka. Ada belakang bagi dia. Pak kita biasa dengar kedak kata Ismail Haniyah ni. Pergi duduk ambil remaja pemuda dia tu pergi ngaji di Iran. Sorry. Dia ada jami'ah, ada universiti. Kita biasa dengar kau kata Ismail Haniyah nak ambil guru-guru daripada Syiah tu mari mengajar di jami'ah dia. Ada laksud, ada perniagaan, Syiah seksa, ada tak? Supaya nak jadi orang, rak wazah jadi Syiah, ada tak? Hak tu tu baru jadi, kalau kita boleh ambil dalil lagu tu tu baru kena. Ni semata-mata duk tuduh dia tu dia jadi Syiah. Kerana apa? Kerana Ismail Haniyah ni pergi di Iran. Pergi duduk kerjasama dengan Iran. Duk hai kuam ruama dengan Iran. Kalau lagu tu sudah sutih dunia pakai jadi Syiah habis eh. Nagi-nagi mana pun, nagi Mekah, Saudi mana pun, pakat jadi Syiah habis tu. Kalau dia mau ambil kaedah lagu tu. Sebab apa? Pakat pergi belakang. Arab Saudi pun pergi ziarah pergi mari. Panggil orang Syiah, mari masuk sejik hari lagi. Masuk Kaabah lagi. Biasa masuk Kaabah, tua Syiah yang duk bunuh orang di Arab. Masuk Kaabah. Nak buat mana? Apa? Negot atau fosil, pen mulan, pen senlan, ratus-ratus ribu juta setahun-setahun. Duk negot waktu. Jadi tak ada masalah. Nah, tak ada masalah duduk-duduk lagu tu. Nah, sebab tu Ismail Haniyah dia ada buat temu ramah dalam satu wawancara dia. Dia kata, masa dia kecil dulu, dia berlawan dengan musuh, dia pegang batu. Tak itu kan? Tapi setelah daripada tu dia buat pasukan bersenjata nak berlawan dengan demon. Sebelum daripada dia nak buat tu setelah dia buat pasukan bersenjata dia kata dia gi jalan habis negeri Islam. Ketuk itu. Oh ya. Kata aku lantik satu pasukan bersenjata, mu boleh tak tolong? Lagu ni nak tolong. Dengan duitnya, dengan alat senjatanya, dengan apa semua macam. Dia kata semua nagi-nagi orang Islam pakat mengaku belakang katuk itu bank. katuk itu. Lepas tu dia kata adanya balik nun. Dia tak pergi, dia tak pergi dulu dah balik demo tu. Cuma demo tu tahu dengan melalui mata gelap demo. Dia kata demo ni sedar-sedar nak cari peluru, sedar-sedar cari tentera. Demo tawar halus dah, hatam aja. Balik Iran, tawar. Bonok tak apa. Tapi syarat boleh ke tak terima syarat? Lagu mana? Hak balik Ismail Haniyah. Royak kata, "Mu nak tolong boleh, tapi atas dasar politik dan ketenteraan. Jangan duduk orang panggil gapo? Jangan duduk masuk, jangan duduk orang panggil gapo? Gi duduk hati cara kira dengan bab agama. Bab pelajaran." Bak ke masyarakat saya tak boleh. Semata-mata aku mung tolong senjata, mung tolong duit mari, lepas tu cok lagu tu. Nak mari buat satu pasuk ke komisarnya comrong ke semakung ke muliti ke. Nah, nak buat api lonek nak tolong. Jangan, tak boleh. Nak buat sekolah, tak boleh. Nak buat masjid, tak boleh. Nak buat tempat puja, tak boleh puja Hasan Hussein, tak boleh. Nak buat keramaya 10 mahara tak leh, jangan we duk sebut tu. Dia kata tak apa, tapi syarat Iran buat syarat so. Kalau mu buat gapo-gapo, buat pertempuran gapo-gapo, lepas pada tu mu kena terima kasih ke aku. Kena terima kasih ke aku dan mu kena sebut jasa-jasa aku di pentas dunia. Tak apa, kalau aku tak apa aku nak buat. Tu sebab tu dia kena terima kasih tak mau. Terima kasih. Sekadar tu maknanya minta bantuan hanya semata-mata ketenteraan. Kuam ruam mutang tang ni tang kan tahan yang dia. Muka lain tak ada. Pas cuba panggil
ulama-ulama seluruh dunia ni, apa hukum kerjasama dengan Iran di sudut ketenteraan? Nah, untuk nak terima alat senjata dia, misalnya untuk nak berlawan dengan Yahudi lah ni, apa hukum? Apa hukum kerjasama bentuk ni? Waktu baik dalih. Sebelum pada ni, semua negeri Arab sendiri, negeri Tauhid ke apa semua, kena royak lah ni dah. Ha? Giduk panggil Amerika, tantang Amerika, mari duduk di negeri, rumah negeri masing-masing, atas dasar ke apa tu? Hak kita duduk panggil Amerika, mari tantang, mari duduk keliling dalam rumah kita ni. Nah, di jazirahnya, di apa semua, kepulauan Arab semua tu, ambil Amerika belakang, sebelum ni tak ada. Tapi berlepas pada perang apa dia panggil perang Iraq. Nah, hak Saddam Hussein, perang Kuwait apa semua tu, pakat mari penuh nah. Dalam rumah. Tenteranya dalam lautnya, dalam udaranya, atas udaranya, dalam di darat semua mari tantap hak balik barat. Tekah tu ulama duduk dalam gua nah. Tak apa, harus minta tolong dengan orang kafir. Kerana apa? Kerana keselamatan negeri. Haruh. Siapakah ini pun dah haruh. Tiba-tiba, buat orang Gaza, orang Palestin, nak kerjasama dengan Iran, semata-mata peluru, nak ambil peluru, nak ambil alat senjata, nak berlawan dengan Yahudi, dia kata ke harai tak boleh jadi Syiah. Ini dia panggil tak kena. Nah, ingat malak situ. Boleh. Tak ada apa. Nah, kerana apa? Tak ada benda dah. Siapa masa dah? Nak kena serai dah. Pakat royak belakang dah. Fatwa habis dah kata. Wajib belakang dah. Tapi bawa nak buat hijau? Tak boleh buat hijau. Nah, tu dia. Jadi, apa dia kita kena beritahu situ. Nah, kena beritahu. Kata dia ni bukan Syiah. Seorang pelajar, pemuda, wairun, tak ada pun seorang hidup ngaji di KOM. Tak ada ngaji sore pun duduk ngaji di Tehran. Orang Iran lah. Orang Iran. Tak ada. Dalam masa 20 tahun. Dia jaga orang dia. Nah, orang dia ni ahli sunnah wal jamaah penuh. Sedekah kalau dia tu boleh nak buat sangat. Muka dia jadi pemimpin. Boleh buat jadi Syiah belakang. Boleh buat masjid. Boleh buat apa macam-macam. Kerana dia tu nak pergi sokong ke Iran dah. Tak, itu kan? Tak ada. Tak boleh. Iran Syiah tak boleh nak bertapak di Gaza. Ha tu je. Ha tu dia. Jadi dia panggil ta'awun dini, bukan ta'awun dini tak ada. Ta'awun thaqafi tak ada. Ta'awun jami'i tarbawi tak ada. Dia panggil ta'awun siasi saja, semata-mata siasah. Nak suruh main ngajar-ajar apa dia Syiah tak ada. Ha tu dia deh. Jadi Saleh, Dr. Saleh Ar-Ragab, Saleh Dr. Saleh ni amik kuliah Usuluddin di Jami'ah Ghazah. Ni bahagian pendidikan belakang, dia pasal pergi menteri pendidikan belakang di Ghazah. Dia tulis kitab bahaya Syiah, macam-macam dia tulis. Dia habis Jami'ah Ahmad Dr. Saleh. Nah, terjadi di masjid. Jadi sudah tentu kita kena sedih dengan hak dia sedihlah. Lah ni umat Islam pakat sedih belaka, kita kena sedih tak? Allah. Ikrimah bin Abu Jahal, kita kenal dah. Ikrimah masuk Islam kan? Lepas ada Fathu Makkah, Abu Jahal kita pun kenal. Bawa Abu Jahal mati, Ikrimah pun masuk Islam akhir. Lepas pada tu orang pakak caci belaka lah Abu Jahal, muka Abu Jahal Firaun hadil ummah, nabi sendiri gelak. Jadi orang sahabat pun pakak kena ambil hadis tu kali. Dia duduk maki kau Ikrim apa dia Abu Jahal. Ikrimah tahu. Ikrimah gi royak pada nabi. Lagu mano? Aku ni bahasa walaupun pok aku tahu dah pok ku duduk lagu mana dah. Tapi dengan perasaan anak dan ayah ni aku rasa sedih juga orang duduk main ngaku. Duduk maki ayah kita. Walaupun kafir mati kafir, tapi main duduk maki. Fir'aun hadir ummah, Fir'aun. Koyak pak kita, misalnya. Kita wasalah guna. Dia ayak Nabi, ngadun Nabi. Maka Nabi
arah pada sahabat, jangan pergi duduk, maki laknat Abu Jahal di depan Akrimah. Nah, itu dia. Jadi Allah Saddam Hussein lagu tu, kita kena tahu Saddam Hussein siapa. Baksi dia ni pada asalnya. Baksi ni apa Allah? Komunis, pokok komunis. Nah, latibat. Nah, dia pergi kuek lagi, serai kuek, zalim dia macam-macam. Tapi apabila dunia tu tahu kata siapa bunuh dia? Siapa bunuh dia? Amerika. Bunuh dia bila? Giduk kerak-kerak dia. Gatung tekak, patut kerak lagi. Bila? Pada berapa dia panggil? 10 Zulhijjah. Hari gerbang. Hari raya haji, raya gerbang. Untuk nak beri kesedaran kepada umat Islam semua, nak hina umat Islam lah. Nak hina umat Islam, kata, ni tengok Saddam Hussein ni, aku bunuh kat-kat dia pada hari gerbang. Puak-puak mu duk semelah lembu, kami duk nak semelah orang panggil Saddam Hussein. Dan dia, kita pakat tahu belakang dah, dia ni dah mengucap syahadah sebelum pada dia mati. Ada pakat dengar belakang, dalam klik ada. Jadi apabila dia ni mati dengan syahadah, semua pakat senyap belaka. Ulama tak ada kata gapo dia. Allah dengan syahadah. Walaupun dia ni mengaruk tak tahu kata lagu mana sebelum pada tu. Tapi dia mati, kebanyakan ulama yang kata dia ni mati dengan husnul khatimah. Saddam Hussein. Banyak lagi apa dia pemimpin-pemimpin. Jadi nak ayat kata setara tu dunia Islam tak berani mari duduk maki hamun kepada Saddam Hussein sampai hari ini. Tiba-tiba Ismail Haniyah ni jadi lagu lain. Pakak maki habis banyak dari negeri Arab ke apa semua ni tak reti-reti lagi. Tu dia. Balik-balik Thailand pun kot-kot teruk adalah. Nah, kita kata kok mana ni? Nah, siapa ke gapo? Perang apa sih mana ni? Boleh kita ni berasa kata mujo gembira suka dengan kematian seorang pejuang fisabilillah sallallahu fisabilillah. Nah, dia wa'i lagi apa dia dalam apa dia Nabi Musa dengan Nabi Harun dah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, bawa Nabi Musa pergi tapa 40 hari kelik mari, tengok kaum dia tu semua berala dah. Lagu mana? Nak murih kepada adik dia ni, Harun ni. Bapa duduk berihan lagu mana ni? Nah, pergi senyuh pala, senyuh apa dia, janggup, senyuh mari. Nah, siapa kau nak gocoh, nak katak Harun. Nak katak Harun. Harun kata lagu mana? Allah qala ibn innal qawma stad'afuni wa kadu yaktulunani. Puak-puak dia mau ni. Dia mau nak bunuh aku nah. Dia mau pakat pelekeh habis ke aku nak wang pen untuk nak bunuh aku. Kalunya aku kata aku kalau aku nyagi sekak demo. Tak leh. Lepas tu Nabi Harun katakan fala tusmit bil a'da. Ni syahid kita. Pakat belajar dalam suratul A'raf belakang dia ayat 150. Gapo makna fala tusmit bil a'da wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Jangan falatusmit bial ada tu, jangan wi sebab musuh ni gembira dengan sebab perbuatan aku, dengan sebab aku mung duk bertindak dengan aku ni lagu tu, mung gogocoh, mung gitapa, mung gihino aku ni, musuh gembira, musuh sebut angin. Jangan ingat molek tu, ingat molek. Nabi Harun wi nasihat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nauzubillah, kita doakan nauzubillahi min jahdil bala, bala hok teruk, wa min darakish syaqa, daripada berjumpa dengan segala benda-benda hok susah, temu benda hok tak molek belaka. Minta doa. Wa min suil qada, penentuan daripada Allah hok jahat hok tak molek tak se. Wa min syamatatil a'da. Ni doa. Na'udzubillahi min syamatatil a'da. Ya Allah, aku minta berlindung daripadamu ya Allah, daripada kegembiraan musuh-musuh aku dengan sebab perbuatan aku. Tak boleh.
musuh kita duduk tepuk tangan dengan sebab perbuatan kita. Kita duduk balas gogang-gogang dia mau musuh. Sekadar tu pun kita kena minta berdoa. Maka bagaimana sekiranya kita ni bergembira dengan kegembiraan musuh. Kita mujur dengan sekali dengan musuh duduk mujur. Lagu mana tu? Kita kena berdoa. Jangan widya tu duduk tepuk tangan dengan sebab perbuatan kita. Dengan kita. Tiba-tiba kita lah ni, kita geduk sekali dengan dia. Kita geduk tepuk tangan sekali. Dengan kematian. Orang panggil pejuang-pejuang Islam seperti mana. Dia tak boleh ni. Jadi Allah Rabbi, sebab itulah kita kena wi orang panggil apa dia kena wi peringatan dalam hadis lagi banyak lagi ayat kata rawahu Abu Daud, Allah SWT tak terima amalan sunat dan amalan wajib bagi siapa yang bergembira dengan pembunuhan orang Islam. La yakbalullahu adlan wala sarfa mimman ya, apa dia al-muqtabiti, orang yang bergembira biqatli muslim dengan bunuhnya orang Islam. Tuhan tak terima ni hadis, tak terima amal sunat wajib dia bagi orang yang bergembira dengan pembunuhan umat-umat Islam. Nah, dalam hadis lain ayat kata laqad khaba 'abdun wa khasir, celakalah seorang hamba dan rugilah orang itu. Nah, man lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar, bagi siapa yang Tuhan rasa rahmat kepada manusia, celaka dia tu kalau Tuhan tak buat hati rasa rahmat. Allah, dengan orang pemimpin-pemimpin duk buat orang dia orang razah ni, kita pakat tahu belakang dah kan. Nah, satu hari 1000 orang, 1400 orang lebih dia duk mengapa Quran. Dia sebut sendiri ni Ismail Haniyah, dia sebut sendiri, dia kata ada satu hari 1400 orang di sejik mengapa Quran ambil lepas pada subuh. Siapa kau mengorek? Saya ada ayat sama dah. Mengapa Quran sebuah? Tak reti-reti. Pas dia kata ke 1000 orang itu, 1400 orang itu, dia kata tak ada salah walaupun sekali. Tak ada kena duduk tegur. Tak ada orang pasang jenis itu. Kalau tak duduk kata meja ni. Salah. Dan sebuah Quran itu supaya dengan kita baca Quran. Baca apa? Baca Fatihah. Ikut nak mula mana? Ihdinas siratal mustaqim. Sambunglah siratal ladzina an'am. Lagu tu. Jadi tak ada salah 1400 orang. Ambil daripada budak umur 7 tahun sampai ke umur budak orang tua umur 75 tahun. Di celah-celah tu dia kata ada pelbagai pekerja. Ada ahli politik, ada tok nebe, ada tok mene, ada orang menego, ada bomo, ada engineer, macam-macam. Beribun 1400 orang. Jadi dia sedang menjadi murabbi, jadi tarbiyah satu orang panggil satu bangsa. Nah, boleh buat siapa tangan tu adalah satu kemuliaan bagi umat kita. Tapi tiba-tiba kita pergi duduk hina dia tu, kita malam ni na'udzubillah min zalik. Dan semoga kita ni boleh ambil pengajaran apa dia daripada apa yang berlaku di sini. Kita berdoa semoga Allah SWT ampun dosa dia dan dosa kita. Allah SWT menghimpunkan kita dan mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.